Video viral kenakalan remaja di Kolaka sengaja mematikan lampu jalan bypass Kolaka Pomala, Kelurahan Tahua, Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Jumat 15 Juni 2024. Berdasarkan video berdurasi 17 detik diterima tribunnewsultra.com, kenakalan remaja tersebut direkam sambil tertawa. Terlihat dua remaja berboncengan menaiki motor dan berhenti di dekat kotak lampu jalanan. Remaja yang dibonceng dengan sengaja langsung turun dan mematikan aliran listrik lampu jalan tersebut. Sementara remaja lainnya yang juga menaiki motor di belakang mereka merekam aksi remaja tersebut sambil tertawa. Aksi tersebut dilakukan bukan hanya pada satu stafel pengatur lampu jalan yang dimatikan. Dari akun Facebook, peserta anonim mengatakan anak-anak muda Kolaka mematikan lampu jalanan. Warga sekitar Ainul mengatakan sangat bahaya bagi pengguna jalan yang akan melewatinya jika lampu jalan dimatikan. Bahayanya kalau lampu dimatikan seperti itu, terutama yang mau melewati jalan kalau dalam kondisi jalanan mati lampu, apa yang sebenarnya lucu hingga mereka tertawa. Miris melihat anak muda seperti itu, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.